Assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Semoga korang semua sihat-sihat selalu, dibuatkan rezeki kan, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. Okey guys. Video yang lepas Wajah dah kongsikan tentang cara-cara buat pelampung-pelampung lah untuk bermain kat kolam, kolam air masin ni kan. Especially kolam 3A ni kan. So ada yang letak kat komen kan, awak tunjuk sekali awak rambut tocang macam mana. Rambut tocang kan guys. Okey, rambut tocang ni biasa bahasa kolam lah, bahasa kolam kan. Sebab kolam bahasa dia semua senang-senang kan. Kalau dalam bahasa orang putih dia FG note lah kan. Rambut tocang ni especially memang penting guys. Kalau korang nak main dekat apa, dekat pelabuhan Kelang ni, rata-rata kolam dia kebanyakan memang ada kolong lah, batang pipe lah, memang saja dia orang letak guys, supaya kat situ lah belonggok ni ikan. Jadi bila belonggok ikan, kalau korang tak biasa main kan, putus-putus ni mesti korang akan tertanya kan, apa dia pergi letak benda ni kan, saja je bagi putus. Itu biasa kadang-kadang orang yang biasa baru-baru turun belah-belah Kelang ni kan. Tapi sebenarnya memang dia saja letak guys. Tujuan dia untuk ikan tu belonggok tau. Kalau dia lepas daripada sangkar, ikan tu belonggok kat tu. Jadi nak tak nak, kita lah kena smart. Kita lah kena bijak. Jadi macam mana nak atasi cabaran dekat kolong tu guys. Jadi salah satu cara dia kan, korang kena buat rambut tocang kan. So hari ni Wajah nak tunjuk lah kan, cara Wajah lah. Sebab buat FG note ni ada banyak style, ada banyak cara dia kan. Tapi matlamat utama dia, dia jadi tocang kan. Okey eh, sekejap eh, buat jamin rambut. Okey, so hari ni buat jangan nak pakai special sikit. Okey, ni ada dua, ni ada dua, satu 70 pound guys, satu 70 pound yang warna hijau ni. Saja buat jangan beli color warna hijau, nampak cantik. Satu lagi 80 pound. Okey, 80 pound ni Seahawk. Harga dia murah guys, RM1.50 je. RM1.50. Wajah memang biasa pakai cak ayam je. Satu lagi Fisherman. Fisherman ni RM1.80. Dia mahal 30 sen daripada Seahawk kan. Tapi apa pun, tak kisah guys. Kalau korang memang ada jenis memang kaki berduit ni, korang belilah yang berjenama kan. Yang berjenama, perambut-perambut yang berjenama. Contoh macam jenama tali hantu ke, tali hantu ke, dekat 30 lebih lah guys. Kan, atau jenama lain. Dia bukan apa, dia punya, kalau macam ni yang cak ayam ni, pound dia memang betul 70 kan. Cuma dia keras sikit guys, tebal sikit lah, tebal sikit lah. Kalau macam yang jenama-jenama tu, dia pound besar tapi tali dia halus sikit, lembut kan, mudah lah kan. Tapi bagi Wajah sempoi je ikan tu, waktu dia nak makan, ikan tu nak makan guys kan. Dia tahu dekat mata kain korang yang penting ada umpan. Itu yang penting. Jangan korang letak besi, besi dia tak makan guys. Dia nak ada umpan. Dia tak ada pula beratur tanya, ini tali berapa pound ya, aku nak makan ni kan. 1 pound ke 2 pound ke. Tak ada, tak ada. Dia tahu ada umpan guys. Korang letak umpan, insyaAllah dia makan. Tapi biasalah, otai-otai dia akan ganggu korang lah guys kan. Mana korang, besarnya tali kau, besar ni macam ni kan. Peduli kan guys kan. Sebab Wajah nak ajar korang kedudukan yang selamat. Bila korang dah pro, dah macam otai-otai kan, korang boleh pakai tali yang branded-branded yang mahal-mahal kan. Yang tu tak apa lah. Jadi sekarang ni, buat macam ni, Wajah akan ajar korang yang kos yang paling murah, paling rendah sekali kan. Tapi perbaloi, korang boleh. Okay, so lebih kurang guys, nak buat tocang ni, kita perlukan sedepa. Sedepa guys eh. Okay, sedepa, yang ni jangan potong dulu kan. Okay, so kita ambil yang ni kan, yang ni kan. So mana batang rod? Okay, yang ni. Okay, dia buat jam ni rod. Okay, so kita buka sikit dia punya ni. Spoon dia kita letak sana. Okay guys, so ni, so ini tali utama buat jam 40 pound. 40 pound. Dia paling rendah 30 pound dah cantik guys. Kau dah boleh main kat kolong. Dah boleh main kat kolong eh. Kau tak takut lah.
Kalau kau tali 10 pound ke 20 pound ke kan, casting okey guys. Tapi main kat kulung memang bahaya. Okey guys. Ini dia, tengok ni. Okey, kita perlu buat macam ni. Okey, ini tali tangsi, ini tali benang kita. Kita masuk kat belakang dia. Okey. Kat belakang dia. Okey, nak buat ni jangan kedekut guys. Lebihan tali tu nanti kita potong, kita buang. Okey. So dah jadi macam ni kan. Dah jadi macam ni. Okey. Kita belit dia guys, belit. Okey. Jadi nampak tak belit? Belit. Belit macam ni nampak. Okey. Bila dah belit guys. Okey, yang ni dekat tali, dekat joran tadi kan. Okey, jadi yang perlu penting sekarang kita tocangkan dia. Kita tocangkan dia. Okey, yang ini guys, yang ni kita masuk. Satu. Okey, kita masuk sebelah kiri pergi ke kanan. Yang satu lagi ni kita masuk kanan pergi ke kiri. Okey. Jadi benda ni dia perlu berlaku sebanyak, biar lebih guys, lebih kurang 30 kali lah korang kena buat tocang kan. Lebih kurang 30 kali lah kan. Maknanya korang buat macam macam ni, ada yang silang dekat jari-jari, ikut korang punya, korang punya keselesaan. Sebab benda ni, cara-cara ni banyak ada dalam, dalam YouTube kan, korang boleh tengok kan. Ikut korang yang sesuai lah. Macam-macam macam ni je. Kiri kanan, maknanya kiri kanan, kiri kanan korang buat lah. Lebih kurang dia main jarak panjang tu 1 inci. Lebih kurang 30 kali je guys. Lebih tak apa, kurang korang jangan kan. Okay, kita buat dulu guys eh. Okay. Sebab ini penting. Kalau tak ada ni guys, masak main kat kolong memang menangis. Sebab cabaran dia dekat pok kelang ni memang kolong. Nampak tak? Dia dah, nampak tak? Ni baru separuh. Baru separuh wajah buat kan. Dia dah ni kan. Okey. Tak apa, nanti kita kita kemaskan guys. Kita kemaskan dia. Okey. Kemaskan dia. Rapikan dia. Kemampuan banyak, banyak-banyak lah guys. Okay. Okay, dah jadi macam ni guys. Okay, dah nampak ni macam ni kan. Okay, kita dah nampak macam ni guys. Korang apa perlu buat sekarang ni guys. Okay, korang ikat satu, masukkan kat bawah ni kan, ikat satu. Maknanya korang dah ikat dia macam ni guys. Nampak tak? Korang dah ikat dia satu. Okay, dia dah ikat. Apa yang korang perlu buat adalah korang kena tarik dia tegang-tegang. Okay, ini kita metansi wajah masuk sini belit kan. Okay, untuk ni pasal tali benang ni kadang tajam guys kan. Kita perlukan support daripada, ambil lah satu benda kan. Okay, jangan gunakan yang ni. Sebab kita nak tarik tegang. Tengok guys kan. Sekarang dia okay, normal kan. Dia normal kan. Sekarang buat jangan tarik dia tegang-tegang. Tarik tegang tu. Kuat-kuat guys. Tengok. Bila korang tarik dia kuat, apa hasil dia? Kau akan nampak. Kau akan nampak dia grip. Tali benang tadi akan grip tangsi dia guys. Okey. Lepas tu kau kemaskan dia. Kemaskan dia. Sebab ini dah nak kunci kan, nak kunci kan. Okey, kau masuk macam ni. Ambil sebelah kanan boleh. Sebelah kanan kau simpul satu. Lepas tu simpul sekali lagi guys, dua kali. Dua kali. Okey, bila dah simpul dua kali, kau kemaskan dia. Okey, tadi masuk sebelah kanan, sekarang kau pusing pula sebelah kiri, dua kali juga. Dua kali juga guys. Satu,
kali juga. Okey. Okey, dah dua kali guys, maknanya dia dah ni. Sekarang ni kita potong lebihan tali ni guys. Kita potong eh. Nampak dia macam ni kan. Kita ambil lah tikuku guys. Okey, kalau tak ada tikuku, kau perlu ada macam ni. Okey. Korang nak potong straight pun boleh guys. Potong straight macam ni pun boleh kan. Kau nak potong silang 45 darjah boleh. Macam awak je suka potong silang 45 darjah. Nampak bila 45 darjah kau tengok ada tajam sikit kan. Depan tu ada tajam sikit kan. Dia ada tajam macam tu. Senang kita nak tutup dia guys. Okey, dia dah macam ni. Sekarang ni akhirnya kita nak perlu tutup dia. Maknanya korang simpulkan balik dua kali. Tadi masuk sebelah kanan, kita balas balik guys sebelah kiri. Buat asal banyak yang mungkin guys eh. Okey, balas balik. Dah buat balas tadi dua kali lagi. Guys, maknanya dah kunci. Bila dah kunci benda ni, nampak guys, dia punya ni. Bila dah kita dah kunci, sekarang dah jadilah F-Kinot atau rambut tocang. Sebab tu kolam ni kan, kita boleh lah guys potong lebihan ni. Lebihan ni kita boleh buang. Okey guys, dah buang. Okey, jadi rambut ni kita ukur guys, betul-betul sederhana. Kalau nak lebih boleh, tapi wajah biasa sederhana lah kan? Biasa wajah ukur pakai sederhana. Kita nanti tengok macam mana kan, sederhana lah. Okay. Kat ujung sederhana. Kita buat. Okey, dah jadi guys. Lepas tu kita gulung. Kita gulung guys, korang tengok kan. Wajah gulung kan. Okey. Gulung. Tengok guys, dia ok, itu dia tocang dah boleh naik ke atas. Dia akan masuk ke atas. Ok, maknanya tocang ni, bila korang gulung kan, nampak tocang ni sekarang korang, bila korang gulung, dia dah pergi, dia dah masuk guys. Dia dah masuk, nampak tak, dia dah masuk kat road ni. Ni dia, dia dah masuk kat road. Sampailah korang gulung kat bawah sekali guys. Nampak atas ni kan, korang dah boleh buat ni. Okey. Yang ni sekali wajah tunjukkan dengan pelampung yang boleh adjust kan. Bila benda ni dah siap kan. Okey, sekarang benda ni dah siap guys eh. Okey, mungkin ada yang tak nampak tocang tu jadi macam mana kan. Okey, wajah tunjuk. Jap, nanti wajah tunjuk eh. Kita buka ni dulu. Kita tunjuk. Mungkin ada yang tak nampak kan. Okey guys. Nampak tak? Sekarang tocang dah jadi macam ni kan? Tahu macam ni nampak? Okay, kau boleh tengok kat sini kan? Dia tocang. Dia tocang dia guys kan? Untuk korang tunjuk, buat dia tunjuk korang tocang dia, nampak? Itu bila dia dah bersambung guys. Dia dah bersambung, nampak? Bila korang tarik tegang, nampak tak? Dia dah cun lah. Dia dah okay, dia dah grip benda ni kan? Ni tocang dia. Okey, so kita boleh pasang kili lah guys dekat ujung. Dekat ujung ni kita dah boleh pasang kili. Okey, kita dah boleh pasang kili guys. Kili kau nak pakai 20 pound ni pun boleh. Kau nak pakai 20 pound pun boleh.
30 pound terpulang. Lagi kuat, lagi bagus kan. Okay, so kita kat ujung ni beli dia. Ini style wajah ikat lah. Ikat ni pun ada banyak style kan. Okay, so kita pintal dia guys. Pintal dia. So dah pintalkan dia. Lebih kurang 5, 6, 7 kali yang korang pintal kan. Okay, cun. Lari kan. So dia dah jadi macam ni guys. Nampak tak? Dia dah jadi macam ni. Okay. Kalau korang banyak pintal dia, banyak lah dia punya ni. Set dia lagi kuat lah. So lebihan kita boleh buang. Kita buang lebihan dia. Kita buang lebihan dia guys. Okay dah. Okay, nampak tak? Cantik kan? Okay. Jadi sekarang ni, sekarang ni guys, macam mana bila dah buat tocang ni, dia boleh main dua dalam satu guys. Janji nombor satu, tocang mau ada dulu. Tocang mau ada dulu kan. Okey, lepas tu nanti korang boleh buat berambut kat sini. Sekaki lah, sama ada korang nak main casting. Nak main casting kan guys. Okey, kita tunjuk, kita buat berambut. Lebih kurang sekaki guys. Sekaki. Okey, ini ada lebih kurang. Lebih kurang sekaki atau dua kaki guys. Ha, ini paling senang. Korang ikat kat mata kail dulu. Okey, mata kail. Mata kail guys. Mata kail. Masukkan dia. Buangkan balik dia dekat dalam lubang dari tadi. Tajam sikit kat depan. Pasal ni tali 70 pound. Keluar balik guys. Macam ni tak matikan kan. So korang dah masuk, keluarkan balik. Keluarkan balik. Kita nak buat lilitan ni guys. Buat lilitan kan. Korang buat lah berapa kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tak kisah korang buat berapa guys eh? Lebih tak apa, kurang jangan guys. Okay, dah masuk, dah masuk macam tu, kita tarik guys. Ha, kita tarik dia. Dia jadi macam tu. Untuk kita bagi dia tegang, kuat, kita gunakan apa ni, plier depan tu yang kita tarik. Okay. Dia dah kuat lah guys. Lebihan kita buang. Kat sini kita buang lebihan dia. Okay, lebihan dah buang guys. Dah cun lah. Okay. Sekarang nak buat perambut ni, sama ada guna pelampung boleh, casting boleh, kita kena letak batu kacang guys. Jangan lupa ke kacang perlu ada. Okey, wajah gunakan yang ni. Nampak yang ni. Kau nak guna yang bulat boleh, yang macam ni pun boleh, tak kisahlah mana satu kan. Jadi dia ada pemberat. Dia perlu ada pemberat guys. Mana satu tu. Okey, so masukkan guys. Ni. So dah ada lah. Lebih kurang jarak dia guys. Daripada mata kail ni, daripada mata kail kita nak matikan, lebih kurang jarak dia kan. Sekaki-sekaki setengah atau dua kaki lah guys. Macam ni. Ini senang je. Nak matikan ni senang je. Buat dua kali lilitan guys. Kan. Satu. Satu. Dua. Kan. Ini paling same point. Kan. Nak kekuatan, kita tarik gunakan ni. Lebih butuh kan. Lagi kuat. Okay, so dia dah jadi guys. Nampak? So yang ni korang boleh gunakan untuk yang ni. Yang ni korang boleh gunakan untuk main casting ataupun rambut. Ataupun gunakan untuk pelampung.
pelampung yang boleh adjust. Okey, so ni eh, buat jam masuk angkat clip ni, nampak tak? Okey, so sekarang ni dah masuk. Jadi guys, sekarang ni buat just nak gulung dia dulu. Jadi korang boleh nampak. Nampak tak? Sekarang ni kan dia dah masuk kat sini. Dah nak sampai kering guys. Kita gulung lagi. Nampak tak? Kita gulung lagi. Okey. Nampak tak? Okey, dia sah sempadan dengan rail. Nampak? Depan dia ada lebihan sikit je guys. Nampak? Lebihan sikit je. Nampak kat depan ni. So kat sini nampak? Kiri. Dah sambung. Okey, so nak main casting macam ni dah boleh guys. Kau nak casting kan? Nak casting dah boleh lah casting. Kan? Nak boleh casting kan? Nak casting kita dah boleh casting. So kita macam ni casting. Kan? Okey, kita casting guys eh. Cukup pergi dekat kedai guys. Kan? Wajah baling ada kat situ kan casting kan. Okey, kau nak casting dah macam ni dah boleh casting. Guys, nampak? So, gulu. Okey. Jadi kau nak main casting dah boleh. Okey, macam mana pula guys? Okey guys, macam mana pula nak perambut pelampung boleh adjust? Okey, sekarang ni korang tahu rata-rata okey dia dekat kolam 3A ni sedepa. So macam ni korang ukur guys. Ukur dia daripada mata kail ni daripada depan dia perambut kan. Okey, sedepa tarik kan. Korang tarik keluarkan dia. Sedepa guys eh. Jadi yang boleh adjust main pelampung ni mudah. Kau nak sedepa ke setengah depa ke dia boleh adjust. Kan, ok. So kat sini, nampak tangan wak jas ni, ok, sedepa. Ok, bila dah sedepa guys, nampak tak? Ok, jarak tu kan, antara tocang tu dengan ni, ni sedepa kat sini. Ok, jadi mana pelampung boleh adjust dia? Ok guys, ini pelampung yang boleh adjust. Sebab dia ada, nampak dia ada untuk sengkang ni, buka dia kan, dia ada terbelah. Kan, so yang ni 60mm. Ha, nampak tak 60mm? Kan, pelampung ni kan 60mm. So senang ni guys, masukkan dia. Masukkan je dekat dalam ni. Dekat tempat terbelah ni kan guys. Nampak, kau masukkan je. Sungguh mudah. Ha, nampak, sekarang ni dia dah boleh adjust. Ha, bila dia dah masuk dalam ni, kau dah boleh adjust kan. Nampak, kau nak panjang mana benda ni kan, dah boleh adjust. Nak panjang mana dah boleh adjust. Aku ikut korang suka tadi. Tapi kalau kat kolam 3A guys, lebih kurang kalau air tu tak surut, dia sedepa guys. Kalau air tu surut, dia setengah depa. Korang boleh nampak lah kan, kalau korang pergi kat kolam tu. Okay, so yang ni macam ukur. Okay, so sedepa kat sini guys. So bila dah ngam, buat just masukkan benda ni. Okay, bila dah masuk benda ni, dah tak boleh gerak guys benda ni. Okay, so ni dia. Jadi bila nak baling tu, nak baling tu guys. Okey, dia kita gulung sikit. Kita gulung dia sikit. Guys, tengok guys, yang ni kan. Tengok, okey. Okey, batang ujung joran tu ada dekat situ guys. Kita kena ada bagi dia kelegaan sikit sebab kita nak baling nanti. Kita tarik kat sini. Okey, untuk kita lontar kan. Okey, jadi yang ni. Jadi yang ni kan. Kau nak main pelampung lah guys. Okey. Tak jadi lah lepas steam kan kat sini. Kan, kita baling ke pelampung kat tu kan. Jauh kan, nampak. Okey, so kalau nampak guys eh, tu dah boleh tarik kan. Pelampung orang macam tu lah guys. Tengok. Itu dia. Okey guys. Kan, ni pegang ni lama-lama masalah agak kan. Kita pergi kolam lah kan. Okey, jadi itu je lah wajah tak share. Jadi maknanya pelampung yang boleh adjust ni guys. Tocang tadi yang ni. Jadi apa pun yang paling penting, korang perlu ada tocang ni. Tocang. Perlu penting korang mesti ada tocang. Jadi yang bersagat nanti apabila ikan tu nanti guys, dia tarik bawa ke kolong kan. Sebab pelampung ni, bila main pelampung seronok dia guys kan. Seronok dia. Seronok apa tau. Pelampung ni kalau orang yang sakit jantung jangan nak main pelampung. Kan? Sebab korang main berderau tu lain macam tau. Sebab pelampung ni, bila pelampung ni guys. Okey, bila pelampung ni kan, ni air. So, ni pelampung atas air. Kadang-kadang ikan tu pandai game dengan kita guys. Dia tak makan terus tenggelam tau. Dia makan sikit kita dah nampak dia main. Atas tu tu main. Kau jangan lah put. Sebab kalau lah put kan, ikan atau udang ni dia bawa kemam je guys. Dia belum telan lagi. Jadi kau kena bagi dia tali. Bagi dia tali sampai pelampung tu dah tak nampak kan.
Tapi dalam masa yang tak nampak, tangan kau orang sebelah kiri atau sebelah kanan dekat mesin reel tu kau dah get ready. Kau mesti rasa tegang, guys. Dah rasa tegang, sikit-sikit tegang ah, bawa kau orang tarik je ke belakang. Ah, tak payah hood. Kalau kau nak steam kau hood lah kan. Dapat dua kali steam. Satu steam hood ikan tu, satu lagi ikan tu tarik balik kan. Ah, tapi kalau kau orang semua komplit, mata kain tajam semua kan, maknanya bila dah tenggelam kau nak bagi dia kan, just tarik je belakang, guys. Okay, so itu je lah buat Jah nak share untuk hari ni. Semoga apa yang buat Jah share ni kan mendatangkan manfaat lah untuk korang semua. Sebab buat Jah bukan otak, buat Jah pun share apa yang buat Jah tahu je kan, yang berasa buat Jah main. Sebab ini atas permintaan korang juga kan, yang minta buat Jah share kan. So hari ni buat Jah dah share, semoga mendatangkan manfaat untuk korang. Okay, akhir kata guys, masuk kolam itu bangal tu confirm. Dapat seekor itu lucky, yeah. Kalau dapat lebih daripada 3 ekor menggasak, ah itu champion. Apa pun guys, rezeki datangnya pada Allah. So kita tak payah marah, okay. So jumpa lagi kat episod akan datang guys. Buat Jah akan buat video lagi satu untuk kita punya macam mana nak buat, orang kata apa, ada yang orang minta macam mana nak cangkuk belanak. Okey, cangkuk belanak kan. Okey, itu nanti bila buat cakap kolam, buat cakap tujuh. Okey, so video ni berakhir kat sini guys. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton dan yang korang support, yang subscribe. Jangan lupa guys, yang like dan komen kan, dan share video buat Jah ni, JZ Kod TV. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum. You are the champion.